Aparat kepolisian Polres Mojokerto Kota tangkap kawanan pengedar narkoba. Selain amankan barang bukti sabu, polisi juga amankan puluhan ribu pil double L. 6 kawanan pengedar narkoba ini diringkus tim Satreskoba Polres Mojokerto Kota di tempat berbeda. Dari para tersangka, polisi amankan barang bukti 1,7 gram sabu serta 35.000 butir pil double L. Dari data kepolisian, kawanan ini mengedarkan sabu dan pil double L di kalangan pelajar di Mojokerto. Sementara, tersangka mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seorang bandar yang ada di Sidoarjo. Yang cukup mengkhawatirkan adalah pil double L ini berjumlah cukup besar. Pengungkapan dari tersangka A ini berjumlah 32.291 butir. Ini potensi banget ya nanti jual ke pelajar-pelajar itu nanti. Sangat potensi. Iya, sangat berpotensi dan untuk itu kita harus segera potong ini. Harus kita pangkas ya, sampai ke akar-akarnya. Kini polisi masih mengembangkan kasus ini, termasuk mengejar bandar penyuplai para tersangka. Muhammad Mufid melaporkan untuk NET.